sih, Jovi. Empat hari kita bersama, empat hari ada senaman, ada senaman. Ya, itu dia pembukaan kita untuk hari terakhir kita di Padang Merdeka Kota Kinabalu ini, Redwin. Siapa sangka hari ini sudah masuk keempat. Tidak segar, sedar tidak sedar, sudah 4 hari kita bersiaran langsung dari Padang Merdeka Kota Kinabalu sempena dengan Karnival Sehati di RT. Oh, apapun sempat pagi untuk anda, terima kasih kerana bersama kami di TV1 bersama dengan saya, Ray Robin dan juga Javinia Jim. Ya, untuk edisi Karnival Sehati di RTM. Bagus, Pak. Okey, tentunya juga apa yang kita saksikan tadi itu dia senam aerobik bersama dengan pelajar dari UiTM KK. Namun, kalau kita sebut senaman ini melibatkan belia sendiri. Jadi, kalau kita sebut belia itu, ya Jovi, apa yang baru-baru ini ialah TN50. Ya. Ataupun Transformasi Nasional 50. Okey, ini bersama-sama dengan kita tetamu kita iaitu saudara Yamani Hafiz Musa, ikon TN50 untuk Negeri Sabah. Apa khabar, Hafiz? Terima kasih. Kabar baik, Berwin. Okey, kalau sebelum ini kita sudah pun menyaksikan majlis penyerahan kanvas aspirasi belia daripada Kementerian Belia dan Sukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Dan kalau kita lihat sendiri, bagi Negeri Sabah itu sendiri, tentunya sudah mendapat hasil daripada siri jelajah dari satu lokasi ke lokasi. Dan kalau kita lihat di Negeri Sabah ini, apa yang menjadi perhatian utama belia dalam menyuarakan aspirasi mereka? Alhamdulillah kita telah pun menjelajah ke seluruh pelosok Negeri Sabah di dalam bandar dan luar bandar dan pedalaman itu sendiri. Saya melihat ada semangat yang tinggi daripada belia Sabah untuk menyampaikan hasrat dan aspirasi kepada kerajaan dalam menentukan masa depan mereka. Topik yang sering timbul ialah topik yang berkaitan dengan pendidikan. Dan juga tentang apa kita panggil tu pekerjaan, ekonomi dan juga kebudayaan dan kelestarian. Dan mereka sangat mengambil penting tentang pendidikan kerana mereka mahu silibus pendidikan itu sesuai tentang masa depan. Dan mereka mahu juga ekonomi kita dikembangkan supaya peluang pekerjaan itu disediakan. Dan mereka memandang secara serius sebenarnya tentang persediaan dan perhalusan kerajaan menuju ke era digital sebagai contoh. Ya, dan pastinya juga TN50 ini memberi fokus kepada golongan belia ya untuk menyuarakan apa sahaja yang tersimpan dalam hati. Dan ini sebenarnya satu pendekatan kerajaan juga untuk memberi peluang kepada para belia. Namun ya Hafiz ya, sesetengah belia masih lagi berada pada takuk yang lama. Maknanya begitu cukup selesa dengan keadaan semasa yang ada sekarang ini ya. Seperti yang kita tahu, TN50 ini adalah medium untuk kita dengar suara aspirasi golongan belia. Tetapi masih ada sesetengah golongan belia itu masih lagi tidak menggunakan platform ini. Jadi komen Hafiz sendiri. Sekarang ini sebagai belia, kita memerlukan lebih banyak pendekatan yang lebih proaktif, inovatif dan kreatif. Kerana era kerajaan mengetahui segalanya itu sudah berakhir. Dan kita kena fikir sesuatu pendekatan yang lebih tepat untuk menyalurkan aspirasi kepada kerajaan. Kerana akhirnya, yang penting apa yang kita perlukan ialah belia bersama-sama dengan kerajaan menjayakan aspirasi mereka untuk masa depan itu sendiri. Okay, kalau kita sebut Transformasi Nasional 2050, TN50 sendiri, ia merupakan salah satu perancangan jangka panjang dalam kita menuju pada tahun 2050 nanti. Kalau kita lihat di Negeri Sabah ini, Hafiz, tentunya menganggap belia dapat menyaksikan TN50 ini sebagai pemangkin pembangunan di Negeri Sabah, khusus di kawasan luar bandar yang memerlukan pembangunan, yang memerlukan transformasi dari segi pekerjaan, transformasi dari segi gaya hidup dan sebagainya. Jadi dalam kita seperti mana telah pun kita kumpulkan aspirasi itu, bagaimana sejauh mana ia dapat menimbulkan dan juga menyuntik semangat perubahan itu dalam kalangan belia di kawasan pedalaman khususnya. Saya boleh melihat mereka sangat bersemangat seperti saya katakan tadi kerana dia dipamerkan ketika kita melaksanakan dialog itu, mereka berpusu-pusu memberi aspirasi mereka. Dan kita kena lihat juga mereka bukan saja ingin pembangunan itu sendiri tetapi mereka mahu pembangunan yang mapan. Mereka mahu pembangunan tapi mereka tidak mahu sacrifice kelestarian alam dan sekitar. Mereka juga ingin memelihara kebudayaan, kesenian mereka untuk tatapan generasi masa depan misalnya. Jadi mereka ini bukan saja tentang pembangunan fizikal tetapi mereka juga mengutamakan
alam sekitar juga perlu dipelihara. Jadi mereka ini bukan lebih holistik dari segi pemikirannya. Okay. Yeah. Dan bila kita bercakap mengenai TN50, Hafiz sendiri sebagai ikon TN50, pelbagai kaedah yang telah dilaksanakan untuk menjayakan TN50 ini. Tetapi mungkin golongan beliau sekarang, bila kita lihat yang golongan beliau yang cukup rasa selesa dengan apa yang telah disediakan kerajaan, dan ini kita berbicara mengenai beliau yang cukup selesa dengan keadaan terkinilah. Dan tapi mereka sudah bersedia selesa dengan kehidupan sendiri dan menjadi salah satu ekspedisi TN50. Jadi komen sendiri macam mana? Saya rasa ada belia yang selesa, tapi ada belia yang masih memerlukan lebih banyak ruang dan peluang. Yeah. Jadi dalam kita melaksanakan program, sama ada ia program politik, akademik, kemasyarakatan atau kesukarelawan, kita kena pastikan ada nilai tambah. Yeah. There's added value to the belia. Yeah. And then mereka ini sebenarnya cuma perlu lebih di lebih involved, lebih di apa di dibawa serta dalam program itu, dan saya percaya mereka ini boleh memberi apa kelebihan yang tertentu kerana mereka faham aspirasi belia itu sendiri. Yeah. Kerana saya rasa kalau bukan belia yang melaksanakan program belia itu, maka efektif kesannya kepada belia itu tidaklah sebaik kalau belia itu sendiri yang turut serta melaksanakan. Dan apa yang menarik untuk TN50, edisi Negeri Sabah ini difahamkan semua pendapat itu, suara aspirasi beliau itu dibukukan, didokumentasikan. Jadi itu salah satu yang baik untuk kita melihat sendiri. Oh, inilah aspirasi yang disenaraikan oleh rakyat Sabah sendiri. Betul. Ya. Jadi bagaimana itu juga pada masa sama bakal menjadi rujukan, dan inilah antara yang disuarakan oleh rakyat Sabah itu sendiri. Dari pihak TN50 bagaimana? Ya, dalam di Sabah ini, dia berbeza daerah, mereka mempunyai berbeza aspirasi. Kehendak mereka berlainan. Apa yang kita mahu di Lahad Datu berbeza apa yang kita mahu di Beaufort misalnya. Mereka, kepentingan mereka itu lebih kepada isu-isu setempat. Dan tapi secara umumnya, mereka ini mahu masa depan negeri ini terjamin, dan mereka mahu peranan di dalam masa depan dalam negeri Sabah ini. Ya. Dan sebenarnya kita ingin berbicara lebih lanjut lagi mengenai TN50 ini, tapi kita agak kesuntukan masa di sini ya Redwin. Tapi apapun akan diadakan juga dialog transformasi TN50 ini dari semasa ke semasa ya, Chef Fiz. Kita telah melaksanakan sepenuh tahun lepas, dan tahun ini adalah mungkin tahun yang terakhir kerana Saudara Khairi telah pun menyerah canvas kepada Perdana Menteri. Tetapi kita akan perhalusi lagi kaedah sekarang adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang diaspirasikan. Itu bakal dilaksanakan dalam masa yang terdekat, dan kita harap itu mencapai hasrat dan tujuan TN50. Baik, terima kasih Saudara Yamani Hafiz Musa, ikon TN50 Negeri Sabah. Kalau kita sebut belia, ya Hafiz, kita bukan saja mereka mempunyai pemikiran minda yang sihat tetapi tubuh badan yang cergas. Itu sebabnya kita bawakan senam aerobik bersama dengan pelajar UiTM. Jadi terlihat apa yang berlaku di pentas utama. Saksikan.